Halo Besti, hari ini kita mau memasak tumis oyong sama perkedel. Kita kupas kentangnya terlebih dahulu ya. Aku pakai 2 buah kentang. Kentangnya cukup besar-besar. Kalau nggak salah itu ini itu setengah kilo dapat 2 buah yang besar-besar. Terus kita siapkan bumbu-bumbu untuk perkedelnya ya. 3 buah bawang merah sama 4 siung bawang putih. Ya, rusuknya barusan datang, Besti. Masa apa sih, Mel? Tahu. Lah gua kok ana urang. Ya tak masuk nih, Mak. Kita masuk nih. Heeh. Kadek nanti tok kayak tulang bening lho, Pak. Halo guys, jangan lupa di follow, subscribe, dan di share ya. Kok nasinya seharusnya kayak kita? Iya, gue hancur di lagi. Apa sih yang nyata atus lo? Ya, Mbak. Cek panas sih, cek panas. Oke nih ya, cuman aku rasanya masak. Panasan nih, iku mulai kerja di badan buddha itu. Mau cantik ya? Kita cuci bawang putih sama bawang merah. Terus gak lagi nih ya, Mbak. Terus sama kentangnya tadi yang sudah aku kupas. Ini tuh gue masak itu karena gue bosan beli jadi masak. Sama dengan kita haruskan dulu ini. Kapan? Enggak. Sambil kita goreng kentangnya ya, Besti. Masak apa sih, Mbak? Perkedel.
kita haluskan dulu bumbunya. Gue juga mau ambil tataan. Ambil aja tataan. Oh itu ya di belakang ini ya. Kita goreng kentangnya dulu ya, Besti. Setengah matang saja ya. Aduh. Bumbunya sudah halus ya. Tiriskan kentangnya yang sudah digoreng tadi ya. Iya. Langsung kita haluskan. Apa pus? Arep tak begedel. Kita haluskan kentangnya ya. Low. Lumayan susah ya biasanya. Tidak tahu ini kenapa kentangnya kok agak keras. Kentangnya melawan. Eh? Kentangnya melawan. Dia tidak mau menurut. Thank you.
Wow. Nah, setelah kentangnya tadi halus, kita campurkan dengan bumbunya ya, tadi ya. Kita kasih garam sedikit saja. Secukupnya. Terus kita kasih irisan daun seledri. Kita iris tipis-tipis. Mbok, mau ada tipe lho sih. Ya iya, aku tipe pada si anjing. Tolong ya, kita ulek-ulek. Akhirnya aku memakai satu kentang saja ya guys. Enggak nyaluk ya? Gitu loh. Kita enak atau apa? Sebelum makan ya. Iya, betul ya, heran padahal agak suwe kan emang ya. Cuci tangan dulu. Tidak, karena aku sudah cuci tangan. Terus kita bentuk bulat-bulat agak kecil. Kulekan ini bawa bawa. Iya. Alah kulekan itu. Iya, aku juga ikan. Ya betul. Mana itu lah bawa lah yang buka apa tapi kulekan itu. Wah. Siapa kan aku dia? Intinya menangnya dia merata di nasi aku buat. Apa pedes ini? Enggak. Kalau kedel pedes sih, gua nak apa kedel pedes. Kalau nangis mau. Thank you.
Nah, sudah habis. Kita sisihkan ya, Bes. Bes. Kita ambil saja. Nanti kita goreng. Sebelum digoreng, perkedelnya dimasukkan ke kocokan kuning telur tadi ya, Besti. Sekarang kita menumis oyongnya. Kita kupas dulu. Sekarang tumis itu tumis oyong tak tumis ayam oyong oyong kita cuci bawang putih dan oyong. Bawang merahnya aku kasih satu saja ya, Besti. Terus kita iris tipis-tipis bawang putih sama bawang merah. Thank you.
Sudah. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, dan cabai merah. Kita langsung ya. Kita masukkan oyongnya. Cabenya ini kenapa enggak menggok ya? Licin, licin besti, wajannya besti. Ini sempet ya. Harusnya aku pakai tongsis ya. Kasih air. Kita kasih garam sedikit, sedikit saja. Kita kasih sari. Sedikit juga. Kita tunggu matang ya. Nah, sudah matang. Ini koyongnya.